sibuk tidur ya berusaha lah, jadi sebisa mungkin babynya siang tidur aku tuh tidur, tapi kebanyakan sih nggak bisa karena kan memang udah capek kan, tapi ya udah nikmatin aja sih, menyenangkan. Udah banyak fans, udah selebritis sendiri kalau iya. Gak tau, kalau kita sih gak pernah merencanakan ya, maksudnya kalau emang iya mungkin rezeki, itu juga bingung dari Malaysia, banyak tadi juga ada dari Malaysia, di manajemennya Nilova nih, kalau salah dia mau ke Indonesia ketemu kita, tapi bingung kenal juga enggak, mau ketemunya Kiano, memang benar sih gitu loh, kadang-kadang memang rezeki itu datangnya dari mana aja ya, kita gak tahu ke depannya Kiano kayak gimana, tapi kalau kita sih gak pernah merencanakan ya, sejalannya aja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kontennya itu memang disenengin orang, itu rezeki buat kita gitu. Ya kita juga enggak istilahnya enggak pura-pura gimana, heeh. Akhirnya ya udah kita lakuin aja apa gitu. Berarti kalau untuk Paula sendiri mengatur pola makan gimana atau lagi diet atau gimana? Bapak-bapak aja penting sehat, makanan juga cukup tidur ya berusaha lah, jadi sebisa mungkin babynya siang tidur aku tuh tidur, tapi kebanyakan sih gak bisa karena kan memang udah capek kan, tapi ya udah nikmatin aja sih, menyenangkan.